Pusat Panggilan Kerajaan Malaysia MyGCC yang sebelum ini di bawah Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia MAMPU kini diletakkan di bawah Kementerian Komunikasi. Keputusan itu diambil kerana agensi berkenaan dilihat memainkan peranan penting sebagai komunikasi pertama antara kerajaan dan rakyat bagi mendapatkan maklumat dan mengemukakan aduan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, My Digital Corporation yang sebelum ini ditempatkan di bawah Kementerian Ekonomi pula dipindahkan ke Kementerian Digital. Ada beberapa lagi agensi yang sama ada baru ataupun sedang dalam proses untuk disahkan pemindahan tersebut. Dan insyaAllah sebelum hujung bulan kita akan akan diterbitkan Ministerial Function Order MFO yang akan menetapkan kementerian dan juga agensi diwartakan. Nah, itu akan menjadi direktori rasmi agensi mana berada di bawah kementerian mana. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melawat MyGCC di Cyberjaya. Pertubuhan bernama IPTAR, Jabatan Penerangan, Jabatan Penyiaran, FINAS MCMC dan MyCreative Ventures kekal di bawah Kementerian Komunikasi.